Halo semuanya, selamat datang kembali di channel gue, Herdanius Larobu, yaitu memang nama asli gue. Agak-agak panjang, agak-agak rumit, dan capek buat ngingetnya ya. Jadi untuk cepet, untuk pendek, kalian bisa panggil gue Capluk. Capluk, sama seperti akun Instagram gue, kalian bisa cek. Kalian bisa follow juga, lihat di dalamnya. Ada banyak video-video pendek yang gue buat selama masa pandemi corona ini. Karena kita harus stay safe, kita harus di rumah aja, tapi kita juga harus tetap kreatif. Dan kali ini, khusus buat kalian, gue akan membagikan tips bagaimana membuat B-roll yang baik, yang bagus. Nomor 1, plan your shots, atau artinya rencanakan shot-shot kalian, rencanakan cara kalian mengambil gambar. Contoh seperti masak yang tadi gue tanya dulu ke chefnya, apa yang akan dia lakukan? Memecahkan telur, ngocok, mengaduk, motong bumbu di blender, manaskan kompor, masukkan minyak, semuanya gue catat. Dengan mencatat, itu akan memudahkan kamu untuk membayangkan, oke, nanti di editingnya urutan pertama ini, urutan kedua ini, shot-shotnya akan gue buat seperti ini. Jadi kalau misalnya shot menuangkan minyak, itu gue bikin dari atas ke bawah, lalu shot berikutnya gue akan bikin dari atas ke bawah lagi. Jadi sangat berguna dan sangat penting untuk merencanakan shot kalian. I want to make sure I know what I'm filming before I start, right? Yeah. So Pete's just giving me the rundown of how a coffee is made, Peter McKinnon style. Hal berikutnya yang harus kalian perhatikan yaitu angle atau sudut pandang shot. Karena nggak akan bagus kalau kalian mengambil semua shotnya dari eye level seperti ini terus. Jadi kalian desain, oke, gerakan ini, shot yang ini, gue ambilnya low angle. Gue akan sambung menjadi high angle seperti ini. Berikutnya gue akan ambil dari belakang, gue akan putar. Varian shot seperti itu akan membuat B-roll kalian lebih menarik dan lebih sinematik lagi. Hal berikutnya yang harus kalian perhatikan adalah motion atau camera movement. Motion dan gerakan kamera ini juga akan membuat objek kalian lebih berdimensi, lebih punya jarak, lebih punya depth dan kedalaman. Kita masuk ke pembahasan nomor 2 yaitu tentang slow motion. Slow motion. Seperti kita lihat banyak banget video di internet, itu B-roll-B-rollnya memakai slow motion. Memang kesannya lebih sinematik, lebih magical gitu. Tapi apakah semua B-roll, apakah B-roll yang lo mau buat, itu membutuhkan slow motion? Sama seperti video cap badak terakhir yang gue buat, itu di dalamnya cuma satu shot yang gue pakai slow motion. Sisanya gue ambil normal, dan bahkan waktu editing, gue speed up, gue percepat lagi. Peter McKinnon sendiri pernah membahas dalam satu videonya bahwa membuat B-roll itu bisa aja melalui fast cutting. Jadi B-roll itu bisa saja terdiri dari sebuah kumpulan shot yang dilakukan dengan sangat cepat dan tajam. Kalau kalian sudah menguasai dan bisa mencampur tentang slow motion dan fast cutting, maka kita bisa masuk ke pembahasan nomor 3, yaitu tentang dinamika atau dinamisasi editing. Jadi bayangin kalau di durasi yang cuma misalnya 30-40 detik, itu isinya semua slow motion, menurut gue agak kurang bagus. Contohnya untuk video masak yang tadi, itu banyak gue lakukan percampuran kapan gue harus slow motion dan kapan gue harus melakukan potongan atau cutting cepat. Untuk memotong cabe dan bumbu, itu gue lakukan dengan sangat cepat. Tapi sangat memecahkan telur, gue lakukan slow motion. Lalu untuk mengocok telur, gue lakukan dengan sangat cepat. Jadi untuk video pendek dengan durasi kurang dari 1 menit, gue punya range dinamis yang sangat banyak. Kapan gue harus slow motion, kapan gue harus lakukan editing cepat, dan gue tahan lagi slow motion, kapan gue lakukan cepat lagi. Hal ini menurut gue akan membuat video kalian akan lebih baik lagi. Tentunya potongan editing itu juga bergantung dengan musik. Makanya pemilihan musik juga itu cukup penting untuk membantu ritme dan dinamisasi dari editing video kita. Tips terakhir yang akan gue kasih adalah hal yang sering banget dilupain orang. Tipsnya adalah have fun, bersenang-senanglah. Ingat, kalian cuma buat video. Kalian bukan mau jadi juri atau mau jadi hakim yang akan menentukan hukuman mati seseorang. Jadi santuy aja, slow. Doing the shot multiple times until you're happy with it. Don't just do it once and be like, ah, good enough. If you do it over and over and over and over, mind you, finding the point where you say, okay, this is good enough. Practice. Practice, repetition, perseverance. Gue selalu mencoba jujur pada diri gue sendiri. Apa yang kurang, apa yang belum sempurna di project di video gue sebelumnya, akan gue perbaiki saat gue berikutnya membuat video. Karena seperti itulah progres, karena seperti itulah kita belajar, karena untuk itulah kita bereksperimen. Jadi untuk kalian yang tertarik untuk membuat video B-roll kalian sendiri, ayo ambil kamera, ambil handphone kalian, dan start. Mulai syuting video B-roll kalian sendiri. Dan ingat, bersenang-senanglah.